Halo YouTube, balik lagi bareng saya Wirya Kusumo di channel MP Screen Lovers. Kali ini rutinitas pagi di tim Hoki Jakarta, dan MP Screen Lover berkesempatan untuk meliputnya atau mendokumentasi apa aja sih yang dilakukan di pagi hari, atau dari mulai pengeluaran burung, dimandikan, dibersihkan, terus nanti ada dijemur juga dan dikasih mungkin makanan untuk kayak kacang atau yang lainnya. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin mengetahui apa sih atau bagaimana sih perawatan setiap pagi yang dilakukan oleh tim-tim yang lain, kalau aku bilang metode perawatan yang dilakukan oleh tim Hoki Jakarta, tetap tonton video saya. Dan nanti juga akan ambil gambar mengenai indukan dan player dari tim Hoki Jakarta. Dilanjut ada piyik yang akan dilelang di 3 tempat yang sudah dipersiapkan oleh Pak Koneng selaku pembina dan sekretaris pusat. Jadi piyik apa aja sih yang dipersiapkan atau yang udah siap untuk nantinya untuk dilelang di 3 tempat. Oke. Jadi jangan lupa bagi yang belum subscribe, harap subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kapan lagi MB Screen Lover bisa main ke Jakarta, ke tempat-tempat atau ke tim di Jakarta. Oke. Oke, berarti lanjut ke player. Nah, ini adalah player dari player A ya Mas ya. Dari tim Hoki Jakarta Del Sokno. Oke, bisa dijelaskan namanya? Putri Nadine, bapaknya perak emas, ketemu bintang cilik punya THE. Nah, untuk prestasinya juara 5 di Semarang. Nasional. Nasional. Bisa lihat sayapnya, Mas. Iya. Terus kepalanya. Ini ring ternakan sendiri berarti ya? Ya, ternakan sendiri. 2017. Oke. Nah, lanjut player yang kedua, namanya? Namanya Janoko Muda. Janoko Muda. Ini darahnya apa ketemu apa, Mas? Ini darahnya Jano A, bapaknya anak Janoko Junior, ketemu anak gladiator dari Euro. Untuk prestasinya sendiri? Belum ada, masih. Oh, sayapnya, Mas. Terus ringnya? Ringnya 2018. Oke. Kalau yang ini? Ini Dinasti. Dinasti, ya. Prestasinya? Prestasinya juara 1 di Semarang. Juara di Cirebon lagi, dibagi 3. Karena hujan atau gelap? Di Hoki ada 2. Oh. Di desa sama Dinasti Euro 1. Jadi udah deh dibagi ya, aja. Dibagi, ya, Euro minta dibagi. Oke. Bisa lihat sayapnya, Mas. Oke, terus kepalanya. Ibunya anak bintang kecil ketemu dinasti tua. Ibunya ini? Ya, satu ibu semua sama tadi. Itu untuk ringnya sendiri nih? Ini ternakan sendiri 2015. 2015. Jadi lumayan tua ya, Mas ya. Ya. Lanjut yang selanjutnya. Ini Putra Makita. Putra Makita. Prestasi di Klaten, pernah lomba juara 2. Bapaknya anak Putra Makita, ibunya bintang kecil, satu ibu sama dinasti Putri Nadine sama yang Oke. Untuk ringnya sendiri? Ringnya ring 16, ring Honda. Oke.
Nah, yang ini. Ini gadis desa. Prestasi di juara 3 di Semarang, terus di Cirebon yang dibagi 3 itu. Oh, sama ini ya. Berarti. Ini burung belian. Burung beli. Iya. Kalau berarti beli dari mana ini? Dari tim SG. Sebelum dibeli belum juara. SG mana? SG. Sir. Bro. SG mana? Pasuruan Bangin, burung Bangin ini. Oke. Ringnya untuk tahun ringnya ini? Ini 2016. 2016. Oke. Nah, ini. Ini Torres. Bapaknya Ninja, ibunya Torres ketemu Termi. Anak Torres, ibunya Torres ketemu Termi. Terminator ya. Ya, dijodohin sama Ninja keluar ini. Prestasinya? Prestasinya pernah juara 1 di Jakarta. Oke. Bentar. Enggak, belum kurang fokus. Oke. Untuk ring, ringnya? Ring Ninja 2016. 2016. Nah, yang ini. Ini buat masa depan 2019. Darahnya, Mas? Darahnya Moreno ketemu anak gadis desa. Berarti masih peak 2018 nih ya. Harusnya. Iya benar ya. 2018 buat 2019. 2019-nya. Oke. Tapi ini ternakan sendiri ya. Ternakan sendiri ring 2018. Udah apa tambah satu lagi? Udah. Ini yang hitam ini anak Termi. Terminator. Terus? Terus ke mana? Yang sebelahnya ini. Yang sebelahnya ini anak Bajing Ireng ketemu Jenderal Muda. Terus? Yang ini Megatron ketemu ibunya Dinasti. Tapi ini ring muda semua ya? Ya, ring muda semua. 2018 sama 17. Tapi ini langsung dipakai untuk indukan? Ya. Nah, alasannya apa kalau boleh tahu? Tahu nggak masnya kenapa bapak pakai ring-ring muda untuk indukan? Karena pengen... ingin nyoba anakannya dari burung sendiri. Walaupun itu ring muda. Ya. Alasannya cuma karena ingin mencoba yang baru gitu. Ya. Karena rata-rata di sini tak lihat itu ring 2017, 2018, udah, nggak ada ring 16 kan? Nggak ada kan? Nggak ada. 18, 17. Lihat, 18, 17. Padahal kalau di tempat-tempat lain atau peternak-peternak yang lain mereka masih menggunakan bahkan sampai ring 2015, 2014, 2010 gitu kan, atau jauh lebih tua lagi gitu. Tapi bapak sekarang lagi berinovasi, taruhlah seperti itu untuk apa ya, nyoba yang baru gitu kan? Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas Bahri. Pagi ini berarti bawa itu sambil di ini. Ini ada bawa itu. Ini ada 94. 94. Kacang hijau. Kacang hijau. Beras merah. Beras merah. Sama. Jagung. Jagung yang kristal yang kecil itu. Kecil ini. Ini buat bapak-bapak sama piye. Bapak-bapak sama piye. Terus kalau untuk burung yang bakal dilatih. Bakal dilatih. Sama bukan, atau beda? Beda. Dikasih jagung biasa cuma dikit. Itu yang mau dilatih cuma ada jagung tok. Iya, jagung tok. Tapi untuk burung istirahat atau anu kasih ini. Kasih ini burung istirahat. Tapi tetap porsinya ya sedikit berarti ya. Kalau ya, sore dikasih satu sama botol ini. Tapi tetap sama ini tetap semua. Tetap sama ini buat bapak-bapak. Jagung biasa buat lu. Siap. Oke. Okay. Ayak jangan entar ya, kasih jagung tok. Ya jagung tok entar kalau udah habis dikasih beras merah sama kacang hijau.
gimana tuh si Bella nih? Kalau yang A akan besok berarti? A besok. Habis terbang kan? Sorenya kasih jagung biasa. Sudah dimakan. Terus dikasih, kan udah habis kan? Kasih campuran lagi beras merah sama kacang hijau gini. Apa ngasihnya beda berarti ya? Beda, nggak dicampur. Ya, jadi jagung dulu, jagung habis baru kacang hijau sama beras merah. Kalau biye dicampur. Jagung sama beras merah sama kacang hijau kalau biye. Biye B ya. Biye B. Oh, ya. Fotonya gelap dong. Oke ya. Oke. Terima kasih buat tim Hoki Il Sukno Jakarta yang sudah memberikan waktu untuk MB Sprint Lover meliput kandang istimewanya. Ini masih kurang satu sebenarnya Mas Fahri dalam perjalanan dan habis latihan di giringan B. Oh, kurang dua malahan. Oke. Dan bapak-bapak juga masih di kantor. Jadi penutup saja karena saya harus segera ke tim Arjen. Langsung saja. Salam MB Sprint Lover. Guyub rukun saklawase ya. Mantap. Mantap. Kunci buka kunci di tembok. Bapak itu. Ya, terima kasih atas waktunya. Wirio Kusumo pamit. Salam MB Sprint Lover. Guyub rukun saklawase.